Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri kabinet dan gubernur Bank Indonesia untuk rapat terbatas. Ratas itu untuk merespon situasi global akibat konflik Iran versus Israel yang memanas di Istana Negara Selasa 16 April 2024. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Presiden memberikan arahan untuk mengantisipasi dampak ekonomi global maupun nasional akibat meningkatnya tensi antara Iran dan Israel. Sejumlah kebijakan akan dilakukan, mulai dari menjaga stabilitas rupiah, menjaga defisit APBN, hingga menjaga ekspektasi dari investor agar tidak melakukan capital outflow. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga, dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya juga menjaga agar defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang. Adapun sejumlah dampak mulai terlihat dari memanasnya konflik di Timur Tengah, mulai dari IHSG yang dibuka anjlok, hingga pelemahan rupiah atas dolar AS dalam beberapa hari terakhir. Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 353,50 poin atau 2,23% menuju level 16.201,5 rupiah per dolar AS pada Selasa 16 April 2024. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,14% menuju posisi 106,35. Mata uang lain di kawasan Asia juga mayoritas dibuka melemah, misalnya won Korea turun 1,09%, ringgit Malaysia melemah 0,25%, yen Jepang turun 0,07%, baht Thailand melemah 0,31% dan rupiah India turun 0,03%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio memastikan pihaknya terus mengawasi perkembangan nilai tukar rupiah yang anjlok hingga tembus 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat usai libur Lebaran 2024. Perry pun mengamini ada arahan dari Presiden Jokowi untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pihaknya memastikan Bank Indonesia akan memastikan nilai tukar terjaga melalui sejumlah skema seperti pasar spot tunai atau pembelian secara tunai maupun non-delivery forward atau NDF. Kami akan memastikan nilai tukar akan terjaga, kami lakukan intervensi baik melalui spot maupun non-delivery forward atau NDF. Kami berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana menjaga moneter dan fiskal. Kami pastikan di pasar untuk melakukan langkah stabilisasi, ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa 16 April 2024.